Alhamdulillah dengan ada majlis Hawa Syahdawa ni, kita boleh tahu daripada kata-kata muda pelajar-pelajar, kitab syahadat merupakan satu kekeramatan untuk nak memperbaiki umat. Sekarang ni orang berbincang masalah peranan ulama' banyak. Apa peranan ulama' di dalam masyarakat? Sedangkan peranan ulama' kalau dicontoh oleh Syahadat Lafatoni, dalam sebuah kitab disebut, oleh kerana menghadapi pemerintah ketika itulah, raja-raja Melayu yang tidak bertepati dengan tugas-tugas sebagai pemimpin, menjadikan umat itu menjadi lemah ketika itu. Apabila umat menjadi lemah, maka salah satu daripadanya tanda untuk kamaklah dunia ni, kerana umat itu tak lagi lah. Oleh kerana umat ada di dua, pertama ulama dan umara. Maka di sana ada tercatat bahasanya umat ni rusak. Kenapa? Kerana ada beberapa kelemahan yang datang daripada sultan atau raja-raja ketika itu. Jadi untuk itu, nak minta kepada Bapa Ismail, Ustaz Ismail untuk memperjelaskan mengenai bagaimana peranan Syekh Daud ketika itu dalam memberi teguran kepada raja-raja Melayu, khususnya dalam masalah perbaiki umat. Dan sehingga setiap waktu dan sekali ke 7 minit, tak 7 minit. Jalan adalah ni, persilakan. Alhamdulillah. Hadirin yang dihormati, ketokohan Syekh Daud ni sangat besar. Waktu dia selesai pengajian semua tu, waktu tu Mekah Madinah di bawah kerajaan Utsmaniyah Turki. Jadi antara ulama-ulama yang ada di Mekah, tak Syekh Daud lah yang dapat anugerah yang dilantik oleh kerajaan Utsmaniyah Turki, iaitu memberi gelaran Al-Alim, Al-Alama, Al-Arif, Al-Rabbani, Daud bin Abdullah Al-Fatani. Sore ulama Nusantara Syekh Daud dapat gelaran Al-Rabbani oleh kerajaan Utsmaniyah Turki. Kemudian dalam kesempatan itu pula kerajaan Utsmaniyah Turki melihat ketokohan Tok Syekh Daud dengan bersungguh dia tak bergerak, tak tahu pihak mana dia tidur, bergerak, berdakwah, mengajar, mengarik. Tak berhenti-henti sampai South Africa, Tok Syekh Daud sampai. Sampai South Africa. Kemudian dalam hal itu, kerajaan Utsmaniyah Turki memberi pula latihan yang sangat-sangat tingginya pada dunia Melayu kita, iaitu melatih Tok Syekh Daud jadi Aminul Haj pertama daripada kalangan orang Melayu kita. Dalam waktu Tok Syekh Daud duduk di Mekah tu kebimbangan pula Tok Syekh Daud, takut anak-anak Melayu ni kehilangan jati diri. Takut anak Melayu kita duduk dalam masyarakat Mekah, suasana Mekah tak pandai nak kecek bicara bahasa Melayu, tutup bahasa Arab saja, tulis Melayu Jawi pun tak kerti. Tok Syekh Daud bangun pula satu madrasah, namanya Madrasah Al-Jawi. Mengajar mendidik anak-anak Melayu dari segi tulis Jawi dan juga bertutur bahasa Melayu. Itu adalah tokoh Tok Syekh Daud. Tok Syekh Daud bimbing pula takut anak tani kita nak hilang tani pula sejarah. Dia buat salinan pula sejarah tarikh patani yang dia jumpa di Mekah, nak hancur dah tarikh tu. Tarikh ni digagas oleh Syekh Fakir Wan Ali bin Wan Muhammad bin Syekh Safiuddin Al-Abbas. Tok Syekh Daud buat salinan dan tambah pula mukadimah dari tarikh itu kata, ya Allah minta Allah kebaikan semua, berilah kepada Tuan Syekh Ali ini yang mengarahnya kebenaran sejarah petani, supaya anak cucu petani kenal kerana kita ni Melayu petani. Itu Tok Syekh Daud. Jadi Alhamdulillah dari kesempatan itu pula Tok Syekh Daud sebagai tokoh gegak berdakwah di sana. Waktu itu di petani kita di bawah kerajaan yang beretoh tapi itu bos dah, iaitu Tengku Tuan Sulong. Tengku Tuan Sulong. Jadi Tengku Tuan Sulong ni seorang sultan yang sangat cinta kepada agama. Kenal kepada agama. Naik Wak Haji di Mekah nak jumpa Tok Syekh Daud. Di Wak Haji nak jumpa Tok Syekh Daud, siapa di sana nak jumpa Syekh Daud. Jadi Tok Syekh Daud ni dia lah dari sejarah yang mula panggil Tok Syekh Daud ke Tok Syekh. Zaman dulu orang di Mekah tak panggil lagi Tok Syekh, panggil Tok Guru gitu. Dah panggil Tok Syekh Daud. Apabila dia jumpa Tok Syekh Daud, dia minta, ya Tuan Guru, ya Tuan Syekh, tolong karilah sebuah kitab, we orang petani kita tu geti semaya, cara semaya. Nak kita khas semaya. Di situlah ilham Tok Syekh Daud mengajar kita sebuah tani itu yang terkenal Munyatul Musalli. Ini adalah permintaan daripada Sultan Tuan Sulong Fatani kepada Tok Syekh Daud. Jadi kita tu saat itu dikarang selesainya tahun 1829. Tahun 1829. Tok Syekh Daud meninggal 1847. Jadi 20 tahun dah lepas dengan kita tu dia meninggal. Nah, di sinilah jasa Tok Syekh Daud tentang hak agama apa sebagainya. Dan kita Tok Syekh Daud kalau maklumat hak mau babo nasi royak dia berjumpa tu berapa 58. Hak ambo berjumpa dengan tok guru ambo juga Syekh Wan Mak Sore, kalau kita talaki dengan dia tu dia kata Tok Syekh Daud mengagi kita 101 buah. 101 buah Tok Syekh Daud kita. Lalu tu di Nusantara tan itu ketua kehe tak ada dah galanya banding Tok Syekh Daud. Hanya puak-puak kita ni bakal taning, bakal ulama, bakal ketua ni ardu ulama di sini lah pula kena mempelajari. Kena apa nama ni, apa kaji bersungguh-sungguh. Kaji saja meneroka pula untuk belajar-belajar mengarang.
Dan alhamdulillah hari ini ulama kita tu banyak orang dah mula pergi kalai mengajar kita. Gitu. Jadi di sini yang berasalnya satu perkara yang penting hari ini tu kita tengok kata Tuhan tak sedar tu beberapa segi san itu, dan dia san itu sanggup balik mari walau dia umur banyak dah. Apabila lah seorang mufti daripada kerajaan Kedah iaitu yang namanya Abdul Qadir bagi tahu kepada adik dia Syed Abdul Somad Al-Faribah di Mekah, kata sekarang ni negeri Melayu kita 4 buah negeri tengah dah lancar untuk nak melaksanakan hukum mahkam Islam 100%. Di situlah dia ajak Syed Abdul Qadir, mari kita Syed Abdul Qadir banyak dah berkelik mari lagi. Jadi apabila berlaku saat itu peperangan itu Allah Ta'ala tak bagi berjaya juga. Walaupun pakat dah. Pak buah negeri pakat dah. Nak lawan musuh tak berjaya juga. Siapa Abdul Somad Al-Falaban ni mati sahihnya di jenuk. Di jenuk dari kuburnya sebab kalau ni di kampung Bantrap di jenuk. Amal nak beritahu kata nak mengesah kata kubur dia duduk situ makan masa banyak. 7-8 tahun makan masa nak mengesah kata kubur dia berada di situ. Ini adalah bukti yang sangat besar. Tetapi kita tak tahu. Kewe kita hidratul syarikin tu kubur dia duduk di jenuk. Mati sahih dalam media perai. Sebab itu hari ini kita mempelajari, kita ingat, kita buatlah apa saja yang minta Allah Ta'ala yang tercapai pahala kepada tutup guru kita, para-para alim ulama kita. Dan berkat bawa minta ni kita saat itu sejak daripada Tok Pakeh. Tanin kita ni ada ulama Yamin dua yang jadi tokoh yang terkenal dengan bahasa Melayu kita. Yang dia yang nama penuh, dia pajak nak ingat ke apa? Dia panggil Tok Pakeh dengan Tok Pasah. Siapa dia Tok Pakeh? Tok Pakeh nama penuhnya Syekh Safiuddin Al-Abbas Al-Hadaramu. Mari duk tani kita tahun 1400 buka pondok di Kresik nikah ngok Kresik ani bak nikah dah kedah ni mana ulama duduk mana ni tu dia tahu kelik dah pakai keluar dakwah sama hidup matilah di mana-mana jangan kelik berkahwinlah dengan orang tempat teh saya sampai judi nikah dengan Kresik buka pondok tahun 1400 pondok pengajian kita ni ada pak kita 900 tahun dah siapa kelon ni berkesan di dua dah lalu tu kita menghargailah pondok tani tu sore lagi tu pasar. Tok Pasah itu Syekh Muhammad Said Al-Basisa Al-Hadaramut yang mengislamkan gajah petani kita. Gajah petani kita zaman dulu budak. Bekas iya gajah budak. Nama payatu nak papok dia payatu Candara Mahayana. Mahayana mazhab dari putus asana. Padahal itu nyata sekali hasjarah ni. Wi kita baca, kena kita tengok ke mata. Learning gajah kita kalau masuk Islam pertama, kubur duduk di sana tu, di belakang sekolah pagi. Duduk situ. Sultan Ismail Syajulillah Fil Alam, yang mana Tok Pasah beri nama beliau, dan Tok Pasah lah yang doa Allah Ta'ala, minta lah petani itu barakah, jadi Pak Tani, Darussalam. Kita duduk pakai nama Tok Pasah saya ni. Beri gelagih, beri doa dalam istana Kresik. Jadi ada kubur, ada Tok Pasah, dan semua ni membukti kata betapa benarnya sejarah bukan bagi dua-dua. Sejarah ke hapok ne mo ne jok tetapi sejarah adalah hakikat kata atas sejarah yang sangat-sangat berharga. Tambah-tambah lagi saat itu Allah sering beritahu kata sejarah petani ini adalah sejarah yang hidup tak mati. Tak lemuh sejarah petani kita sebab petani tua saat itu yang terkenal kata langka suka. Langka suka saya pakai adik kata wujud sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mana 2000 tahun dah. Siapa kau jadi petani, siapa kau petani di bawah kerajaan Asia ini. Jadi alhamdulillah yang ada barakah lagi rupa parah. Sebagai negeri yang dapat gelar atas cermin dan sama Mekah tak lain tak pakai pondok. Pondok kita kuning untuk guru ulama-ulama. Lalu terakhir ini sekalian itu marilah kita usaha menghidupkan jati diri kita. Tutur bahasa Melayu. Benar-benar kita boleh merasai. Hari ini orang minta nombor telefon nak rakyat bahasa Melayu tak boleh. Dah kena rakyat bahasa lain. Jadi kena pinggir orang yang habis hilang habis. Di sini kita kena pakai jaga meruah. Saya bahasa Melayu kau lisuh pasal sari kau duduk lisuh. Istilah pelik-pelik kau duduk hilang-hilang semata. Jadi tanda apabila bahasa hilang, bangsa akan hilang dan jadi hancur pada agama. Lalu itu akhir sekali kita tinggalkan supaya petani kita dapat menjadi benteng menjaga mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk petani sana itu hidup lagi ulama-ulama berlapis, patah, tumbuh, hilang berkat. Amin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.